Tuai padi antara masa. Eh, wah. Oh, ini bukan nak tuai padi. Nak menuai ikan. Esok kenuri kak saya. Dia buat kenuri. Jadi, hari ini saya nak sedekah ikan ni semua kat dia lah. Untuk buat goreng lah. InsyaAllah. Ada dalam. Saya agak dalam 150 ekor lah. Nanti kita tengok. Okey. Ikan ni usia dia lebih kurang 7-8 bulan lah. Ada yang lebih, ada yang kurang. Okey kan. Oh, susah juga nak menangkap ni. Kita buat jadi. Okey, saiz tembak saiz ah. Saiz okey ah, sedang-sedang ah. Boleh potong dua. Oi. Okey, sorry lah ikan lah. Hari ni saya menuai ikan tadi. Lagu tuai padi tapi kita tuai ikan. Bolehlah. Nak menangkap tu bahaya sikit. Dia ada tajam-tajam sangat. So, saya kena pakai ni. Lambat sikit lah, lambat. Lambat. Ada yang tak cukup saiz, kita tak ambil, ambil yang saiz okey je. Yang ni okey ni. Wah. Oh. Sabar. Hei. Tuang sini. Kira-kira berapa? Dua belas. Hei. Sabar. Hei. Jenuh lah macam ni. Masuk keluar. Oh, ini cantik ya. Ada belang-belang. Okey, tunggu sampai saya penuhkan dalam kereta sorong tu. Alhamdulillah dapat. Lebih kurang dekat sikit. 140 lebih, dekat 150 ekor. Ada yang saiz kecil sikit, ada yang saiz besar lah. Campur-campur lah. Okey. Saiz besar tu besar macam tadi. Okey, boleh potong dua. Mungkin yang saiz kecil ni tak potong lah kot. Cekok. Ni pun tak muat satu kereta sorong. Ada lagi nampak. Wah. Selalu tengok dalam. Okey, ayak hijau sikit lah. Tak nampak lah. Banyak lagi. Saya ingat ada dalam. Kalau jumlah semua dekat 200 lebih ni. Atau 300 ni. Banyak lagi. Okey. Itu saja perkongsian saya. Bakri 69. Pada video pada kali ini. Alhamdulillah. Okey. Esok penuhi. Sibuk sikit lah ni. Okey. Teruskan menonton. Teruskan subscribe. Bakri 69. Terima kasih. No.